Di desaku masih rukun, gotong royong, dan damai dulur. Simak videonya sampai habis ya. Ya, semele lo an mau saya sempat nih. Ya Allah, boleh juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan One Ani Channel dulur. Gimana kabarnya untuk hari ini ya? Mudah-mudahan kabar baik, juga sehat, selalu menyertai dulur-dulur semuanya. Di video kali ini kami One Ani Channel mau mengeser tentang kegiatan gotong royong atau istilah Jawanya sambatan lur ya. Rewang Togo yang sekarang dilaksanakan di desa kami. Kopine wis diudeg dulur, ayo pindang diseruput bareng-bareng. Untuk konco-konco juga dulur-dulur semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banget ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang barusan menemukan channel kami, saya minta dukungannya dengan cara like, komen, juga subscribe, dan juga tekan notifikasi loncengnya. Inilah dulur kehidupan yang sebenarnya di desa kami ya. Masyarakatnya masih saling bergotong royong. Apabila mungkin tetangga yang mungkin lagi sedang repot ataupun butuh bantuan, tidak usah di apa ya, istilahnya tidak usah disuruh, itu sudah pada datang semuanya. Dengan imbalan jasa, hanya dengan nasi dan juga menu ataupun lauk seadanya. Jadi alhamdulillah banget, saling bergotong royong, juga saling membantu, itu masih dibudidayakan atau di lestarikan dari dulu sampai sekarang di desa kami. Para ibu-ibu pun juga sama kawan ya, apabila ada tetangga yang repot itu nggak usah disuruh, itu juga langsung datang dan saling membantu. Itulah kerukunan di desa kami sampai saat ini. Juga gotong, semangat gotong royongnya masih diutamakan. Dan ini untuk ibu-ibunya juga lagi sibuk pada semangat mempersiapkan hidangan untuk makan nanti ya. Wah, menunya sudah siap kawan ya, untuk makan siang nanti. Inilah dulur hidangannya, kayaknya nikmat banget, juga mudah-mudahan berkah bagi kita semua yang ada di sini ya. Inilah menunya dulur, kayaknya nikmat banget ya, dikasih topping
wortel juga mie bihun ya, yang insya Allah menambah selera makan untuk bapak-bapak semuanya. Nah ini dulur, suasananya seru banget ya, saling semangat, saling membantu. Dan ini kenapa kok rumahnya dirobohkan, karena itu atap juga kayunya sudah rapuh, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi, terpaksa diganti yang baru. Baik dulur, alhamdulillah kayaknya caranya sudah selesai. Dan juga ini saatnya bapak-bapak semuanya istirahat sambil makan bersama ya. Oke dulur semuanya, sekian dulu video sederhana dari kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat, juga bisa menjadikan semangat Anda untuk menikmati suasana kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Masih banget yang sudah subscribe, juga yang belum subscribe silakan subscribe apabila video kami dirasa cukup menarik. Boleh dong di share di tab komunitas teman-teman semuanya. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dengan akhir kata dari saya, sukses berkarya, berkeluarga, dan tak lupa selalu ingat kepada yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.